Kalau saya ke negeri itu menjatuhkan maruah saya. Itu tujuan dia. Bukan ada pasal apa. Saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan daripada PDRM. Lemu jantan warna oren. Lemu tu oren kan lah. Pan lah. Masa viral pergi satu dunia saya tak malu. Kerana arahan ni mata pekat saya buat. Besok ni saya kata, tuan nak bawa pergi mahkamah, tolong jangan gari, boleh tak? Kalau saya kena gari itu menjatuhkan maruah saya. Tujuan saya ditangkap, tuan diarah menangkap saya ni ialah untuk menjatuhkan kredibiliti saya, nak tarik saya jatuh ke tanah. Tu tujuan dia. Bukan ada pasal apa. Dia kata insya-Allah tak gari. Pegang saja. Jangan ada wartawan, jangan lalu depan wartawan. Tapi bagus-bagus polis ni. Dia kata kami siap dah, dia kata. Ha, depa siap dah. Tak ada siapa tu pergi mana saya masuk. Coh, saya tengok-tengok duduklah mahkamah dah. Tak ada siapa boleh ambil gambar. Saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan daripada PDRM. Tuan-tuan sekalian, di cas ada dua lah. Tuan-tuan pun dengar lah. Tapi kertas pertuduhan tak diberi. Kalau tuan-tuan dituduh Ahmad bin Ismail bahawa pada sekian hari bulan kamu telah didapati mencuri lemu mae di kapung sekian-sekian, rumah nombor sekian-sekian, lemu jantan warna oren. Lemu tu oren kan lah. Pan lah. Oh, adalah kertas pertuduhan tu. Mak ayah kata, saya faham pertuduhan, dia mengaku tak salah. Saya dibaca saja. Saya faham pertuduhan tu dan saya mengaku tak salah. Tapi kertas tu tak dibagi. Dia bila tanya pendakwa raya kata kena beli online. Sampai hari ini tak dapat lagi. Tiba-tiba esok tu viral. Kertas pertuduhan. Di viral. Untuk memalukan saya. Saya rasa viral pergi satu dunia, saya tak malu. Bukan saya muka tak malu. Perkara itu tidak patut dimalukan pasal tak betul. Oi. Hampa saja buat je. Ha, bila hampa saja buat, orang tahu hampa jadi jahat. Aku keluar angkat tangan aku tu, jahanam ambil semua. Bukan kata apa, tak kena kata apa, hakik aku tu ya. Dengan kawan-kawan aku tu sekali koyak. Dia kata itu tiru saya. Saya angkat tangan lawan Mahdi. Dia angkat tangan lawan siapa? Ikut suka aku lah. Saya angkat tangan ni lawan Anwar Ibrahim. Ah, dia tuduh saya lawan orang lain. Tak. Melalui saya istihar. Angkat tangan ni lawan Anwar Ibrahim. Cicak mengkarung jangan main. Hampa bawa main Anwar Ibrahim tu. Bukan salah. Ni medan politik. Dia pun orang politik. Pasal-pasal lawan dia salah. Saya bukan lawan Perdana Menteri. Saya lawan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim sebelum ni bukan Perdana Menteri. 25 tahun dia dah menjerit. Nak jadi PM. Nak jadi PM. Nak jadi PM. Nak jadi PM. 25 tahun. Tiba-tiba dapat jadi PM. Apa yang dijanjikan masa dia merayu kepada rakyat Malaysia nak jadi PM, semua yang dijanji semua dicapati. Betul ke tak? Patut tak kita lawan dia? Patut dia ada dijatuhkan? Rakyat nak jadi PM? Orang baling kata bukan aku. Aku tanya dia. Ni rakyat Malaysia apa dengar ni? Orang baling yang pada satu ketika dia cuba tonjolkan diri dia. Konyolnya dialah pejuang rakyat miskin di daerah Baling. Mari nak tunjuk perasaan tuan-tuan. Dia mari kidnap orang saja. Program tu orang lain tu. Walaupun tahun tu tahun 74. Ustaz Hassan dah, Ustaz Derih dah, saya tak ada lagi. Tapi Datuk Ibrahim Ali cerita. Program tu orang lain tu. Dia mari bagi ucapan saja.
Tiba-tiba dia klaim program tu dia punya. Dialah diangkat sebagai ikon membela orang miskin di Baling. Tuan-tuan, bermulanya kaedah dia ni tahun 74 lagi. Tu saya kata dia bukan faham pun. Sama demonstrasi kemudian dibuat di Masjid Negara, disusun oleh orang lain. Anwar mari hari yang ketiga dan ucapan dia tu terlalu berapi-api, berlaku rusuhan pelajar-pelajar dengan pihak berkuasa. Anwar ditahan ASA, jadilah dia hero membela orang miskin. Tu Anwar Ibrahim ni, puak-puak Abim ni kagum ke Anwar Ibrahim, tak boleh kata apa. Adik aku dah seorang taksub Anwar Ibrahim. Puak aku kata mutuka benle lah. Oi, kalau pak kita kata aku tu kan, kita takut. Oh, dia tak reti, buat tak tu ya. Punya taksub ke Anwar Ibrahim. Mengaji sampai master apa, jadi pensyarah. Nak kata apa adik tu? Ada agak seorang lah standan tu, hak buruk, hak burung cok-cok hidup isap awal. Hak burung cok-cok kan tau. Adalah sebutin dia hidup catuk tu. Duk isyak dia, otak dia kering gitu, ikut Anwar Ibrahim. Tuan-tuan sekalian, ha, kat kedua belah dah. Nak cerita bas ke tak tu? Hari ini lah bas, baru cerita mari, ya bas tu. Ada hari tuan-tuan sambungan bas tu. Cerita hari ini pula. Tuan-tuan sekalian, kita ada pilihan raya peringkat negeri 12 Ogos. Rakan-rakan, anak, sahabat-sahabat kita ada di luar. Saya harap mereka balik mengundi dengan ikhlas untuk menunaikan kewajipan. Mengundi ni wajib, tuan-tuan, untuk pilih pemimpin. Kalau kita buat ambil sambil lewa, kita akan dapat pemimpin yang berbohong kepada rakyat dan hidup dalam pembohongan. Kita dapat pemimpin yang berbohong, pemimpin kaki fitnah, pemimpin kaki cari salah orang. Tuan-tuan, cari salah orang tidak akan memuliakan kita. Kita tidak menjadi lebih baik daripada orang yang kita fitnah tu. Kalau kita tak larat lari, tak larat lari, lawan-lawan kita nak kalah, kita senjoh tangan kawan. Bukan kerana kita laju kita menang tu. Kita lari cara tu ya, kerana kita khianat kawan kita menang. Puak ni lebih kurang lagu tu. Dia tak boleh gila, tak boleh menang lah. Nak menang juga dengan mengkhianati, dengan fitnah, dengan berbohong. Ni hari-hari mari ni. Ini kabilah mari di Unisham. Ini. Ada profesor, Night Chancellor beritahu saya, orang nak sewa dewan. Nak buat program tu lah. Saya kata sewa, duit kita balas. Sewa jangan tak sewa, duit ambil. Lepas ni kita basuh balik. Duit pun boleh, orang pun boleh. Bukan payah dia makan dah ini hari-hari. Kita duduk kok ni. Tuan-tuan sekalian, anak-anak muda yang dipanggil menyertai konvoi beli 100, duit balah, baju balah, undi PN. Boleh tak boleh? Duit dia mah banyak. Kan? Kita balah. Beri duit. Beri duit. Kalau beri undi, duit tu haram. Duit tu ambil, beri undi, haram. Pasal rasuah. Kalau duit ambil, undi tak bagi, tak rasuah. Tu kita kecoh kan jahat. Duit tu halal. Boleh makan. Jadi tuan-tuan, 12 bulan ni pakat terbit semua. Undi Perikatan Nasional di Kolaktil, di Kupang, di Bayu tuan-tuan. Dengan perkembangan yang sedang berlaku ni, dengan kezaliman yang makin terserlah, dengan pembohongan yang dibongkar setiap hari, tak boleh dijawab lagi kerajaan ni kakistokrasi. Kita boleh pergi sampai 36-0, insyaAllah. Boleh? Boleh? Perikatan? 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 Takbir?